Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat SDN 7 Mataram. Perkenalkan, nama saya Adara. Saya Cila. Saya Kansa. Kami finalis Ki Hajar STEM dari SDN 7 Mataram. Permasalahan di sekolah kami yaitu kurangnya kesadaran terhadap membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya perhatian terhadap kamar mandi yang bersih. Minimnya perhatian tentang kesadaran diri seperti mengonsumsi makanan dan minuman cepat saji serta kurangnya berolahraga. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut, yaitu game yang menyenangkan yang kami sebut Health Agent. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kami melakukan wawancara kepada ahli kesehatan. Dalam hal ini adalah Dr. Ima Arum Lestarini, spesialis patologi klinik. Pertanyaannya meliputi materi tentang pola hidup sehat di sekolah. Kami melakukan wawancara kepada ahli permainan papan yang merupakan salah satu anggota komunitas Board Gamer, yaitu Kak Sultan. Kami bertanya tentang bagaimana mekanik permainan papan yang baik dan benar. Kami juga melakukan wawancara kepada ahli pendidikan, yaitu guru kami sekaligus pembimbing kami, Pak Habibi. Pertanyaannya meliputi apakah permainan papan dapat dijadikan media pembelajaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekolah. Kami menggunakan referensi terbaru yaitu buku saku PHBS di sekolah oleh Direktorat Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini. Kami menggambar awal di kertas kemudian digambar kembali menggunakan HP di aplikasi menggambar. Setelah kami menggambar ulang di HP, kemudian kami masukkan gambar ke aplikasi desain kartu di komputer. Kemudian menggunakan QR Code untuk memasukkan materi video edukasi di dalam kartu tersebut. Setelah desain jadi, kami mencari ukuran kartu yang nyaman dan pas pada saat permainan berlangsung. Kami mengadakan simulasi prototipe permainan kepada teman-teman sebagai target permainan kami. Dalam situasi ini, Pak Guru, Bu Dokter, dan Kak Sultan kami undang untuk menilai permainan kami. Selamat! Sudah menyelesaikan indikator keempat, yaitu mengkonsumsi makanan sehat.
Makanan sehat ini penting loh di sekolah karena sangat berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Saya kira permainan ini cukup bagus dan mudah diaplikasikan untuk siswa-siswa dan sesuai dengan keadaan dan keilmuan sekarang. Permainan yang dibuat adik-adik ini sangatlah bagus. Mekanik yang digunakan tidak rumit. Nah, saya kagum dengan penggunaan QR code pada mekanik permainan ini. Ini adalah next level pada permainan papan ya, next level pada permainan board game. Salut kepada adik-adik semua, keren. Permainan yang dibuat oleh anak-anak kami sangat edukatif karena meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka bagaimana pola hidup yang bersih dan lebih sehat. Ini merupakan produk akhir kami setelah mewawancarai dan mendapatkan masukan dari ahli yang berupa permainan edukasi dengan materi perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kami beri nama Health Agents. Selamat telah menyelesaikan indikator keenam, yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan ceria. Halo, melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan ceria bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaran, mengendalikan berat badan, dan mencegah terjadinya berbagai penyakit. Betul, aktivitas fisik tidak harus perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu perilaku yang harus dipraktikkan oleh siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga cara mandiri mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan mewujudkan lingkungan yang bersih. Hidup sehat dapat dimulai dari diri sendiri dengan mengurangi kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan. Mari hidup bersih dan sehat. Yes, yes, yes.